guys. Hari ini kita mukbang ikan dipedesin ya sama tempe. Udah bayangan apa sih itu ikan? Ini aja nih jadi thumbnail ya. Hah? Ini nasi mau aja. Oh, nasi aja. Yaudah. Terus ada apa ini? Tumisan sayur itu ada sayur apa sih, buncis, jagung muda sama wortel. Dan gorengan apa nih? Ayam dan tempe. Gorengan ayam dan tempe. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terpujilah namamu, kami bersyukur atas makanan yang kau berikan pada hari ini. Berkati makanan ini untuk kekuatan dan kesehatan kami. Berkati juga orang yang menyiapkan makanan itu, makanan ini ke meja kami, seperti nelayan, petani, peternak, pedagang pasar, dan istri saya yang memasaknya. Berkati juga penonton dan subscriber dari channel ini, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari makan. Aku mau makan ayam, dia ikannya kalah. Ikan dipedesin, tempe dipedesin. Ini terus semua ini. Ini taruh lomboknya di atas. Oke, ini yang jadi thumbnail kita. Ini sayur. Ini ke atas. Ikan ini. Oke ini guys, mukbang kita hari ini jadi thumbnail ya. Gerak-gerak gak yang lain. Oke. Langsung kita makan. Ini sukanya tempe original, katanya nggak mau ditepungin, nggak mau dibikin apa-apa. Ini jagung muda. Jagung muda. Saya bilang nggak jadi makan, nggak suka. Baby. Bukan. Thank you.
misain kecap nih kamu punya met. Kalau tampilnya sini bisa salah ya. Pedes nggak? Lumayan. Ini udah lombok besar ya? Sampai keriting. Sampai keriting aja. Kecap apa nih mah? Lemak. Beda ya? Coba. Udah makan tempe. Udah makan tempe. Buat makan tempe. Kecapnya. Udah dua kali tadi. Pedas. Pedas sayurnya. Ini yang dimakan cabenya. Aku ngambilnya cuma jagung babynya aja. Nah, ini jangan masuk. Cuma cabe keriting satu biji nih tadi, Jun. Kamu sisihin aja yang dimakan.
Sempet kayak gini, Bon. Oke, guys. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye.